menenangkan hati. Semoga membawa keberuntungan untuk langkahmu ya, Mas. Baru di dunia udah gagal aja, Mas. Ayo, Mas. Jangan sampai gagal ya. Nanti ibu sama bapak di rumah kecewa loh. Kamu harus berhasil ya. Wah, bukan gagal beneran. Marilah kita lihat apakah ia akan berhasil. Ayo, Mas. Loncat yang cepat dan tinggi. Bukan gagal jadinya, Mas. Ayo, Mas. Loncat yang tinggi, Mas. Aku yakin seperti elang bisa, yang terbang di angkasa. Kian indah, kian tinggi. Wah, wah, gagal. Terlalu tinggi yang melompat hingga salah dalam pijakan terakhir. Walaupun Mas Eri sudah melompat dengan begitu indahnya, tetap saja gagal. Tapi nggak apa-apa. Yang pasti semangat terus ya, Mas Eri. Kalau dari postur tubuh kamu ini ringan. Harusnya kamu akan dengan mudah melewati tantangan ini. Yakin? Kemarin saya anterin kamu ke pasar beli keperluan rumah tangga. Yaudah, tapi kenapa malah belanjaannya dikasih di atas kepala sih, Mbak? Jangan gitu dong, kalau belum rela kehilangan kenangan jalan-jalan kita ke pasar kemarin. Cekila, yang jalan-jalan ke pasar bareng. Serbu! Tadi sebelum berangkat, sepertinya dia sedang membantu ibunya memasak. Mari, Mbak, jangan jalan dong.